Selamat sore, kembali lagi ke YouTube Golden Bus ya. Kali ini tak jauh-jauh dari yang namanya video perbandingan ya, antara dua power mixer dengan merek yang sama ya, merek asli ya, Studio 4 sama Empower 4. Empower 4 yang masih baru ya. Jadi kali ini kita coba perbandingkan dengan Studio 4 yang udah lama orang kenal ya. Segimana jauh perbandingannya sih gitu. Dengan kualitas dan harga yang hampir sama ya. Jadi kita cari perbandingannya kurang lebihnya nanti ya dari para subscriber yang menonton video ini yang menentukan ya. Jadi kita tidak pernah menyarankan apakah harus beli Studio 4 ataupun Empower 4. Jadi masing-masing pribadi yang akan memakainya nanti. Oke, kita coba lihat ya. Ini untuk Empower 4 nya ya, dengan dus yang warna hitam gini ya. Kalau Studio 4 sih dari kemarin sih sering ganti-ganti dus ya, tapi dengan barang hampir sama juga. Kita coba lihat yang ini, Studio 4 modelnya kayak gini ya, dengan spesifikasi kayak gini ya. Kita coba lihat, ini ada colokan 4 channel berupa Canon biasa sama Akai. Di bawah seperti biasa juga ya, nggak banyak berubah. Ininya cuman gain sama ini pad untuk berapa dB untuk apa pengendalian feedbacknya ya, biasa ya dari tiap channelnya. Ini ada high mid low biasa, dan ini ada untuk efeknya. Dia cuma 4 channel ya. Di sebelah sininya ada USB, ada SD card ya, dan bisa main out untuk buangan suara ke aktif lain ataupun power lain bisa juga. Misalkan dari power ini kurang untuk mendukung satu speaker, jadi bisa pembuangan dari sini ya. Ini ada rack output juga, ada pon ya. Jadi untuk Studio 4 ya, secara ininya sih udah banyak yang kenal. Kita lihat colokan belakangnya hampir sama juga ya. Ada keluaran spekon untuk ke speaker pasif ataupun Akai. Di Empower 4 juga sama sih. Cuman yang membedakan tuh dari segi model pertama ya pasti. Dan di colokan yang di untuk yang Empower 4, dia 4 channel juga dengan colokan input multi Canon. Di bawahnya ada phantomnya, tiap channelnya. Di bawah sini ya kurang lebih sama juga, cuman yang membedakan juga di sini
Dia adanya auxory 1 dan 2. Ada kelebihannya di auxory 1 dan 2. Di lain sisinya ada input CD tip, output juga. Ya, di sebelah sini. Ini auxory-nya. Dan keluaran main outputnya ini untuk buangan suara, dia berupa Canon. Ya, Canon. Tidak seperti halnya di Studio 4. Dan di ini dia ada perbedaannya di layar ininya ya. Layar display-nya ada efek ya. Display efeknya sama sih dia untuk di 16 DSP juga. Cuman yang membedakan dia indikator untuk layarnya ya di sini ya. Jadi untuk tampilannya kayak gini ya. Dia masing-masing channel yang membedakan juga ada di tombol mute-nya. Ada juga di solo-nya. Nih, ada mute, ada solo-nya ya. Sedangkan di untuk Studio 4 kita lihat belum ada tombol mute, belum ada solo-nya juga ya. Solo untuk biasa kirimkan channel sinyal suara ke suara headphone. Suara headphone-nya ada di sebelah sini. Tombol apa? Colokan headphone-nya. Kita coba perbandingkan secara kualitas suaranya ya, kayak gimana ya. Kita coba tes vokalnya dulu. Kita cobain di speaker 215 kayak gini. Kita coba di perbandingannya di Studio 4 dulu ya. Kita coba lihat di Studio 4-nya. Kita coba diganti ke Studio 4 dulu ya. Kita ubah ke Bluetooth-nya dulu. Jadi untuk suaranya nanti perbandingannya hampir sama ya. Nah, ini untuk Studio 4 ya. Kita pakainya langsung di 215 ya. Kita langsung tes vokalnya juga. C, 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 1, 2, lo dicoba 1. C, 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 1, 2, lo dicoba lo 1. Untuk karakter vokalnya udah mantul ya di Studio 4 ya, yang udah orang kenal lama ya. C, C, 1, 2, lo dicoba 1. Dan dengan di harga yang nggak terlalu mahal, kita udah mendapatkan kualitas suara udah mantul. 16 DSP. 1, 2, lalu 1. Kita coba kencangan lagi. Secara hasil udah mendukung banget ya suara di Studio 4 ya. Dan kita sekarang langsung pindah ke ini ya, ke M4 4 ya, dengan keluaran terbaru ya dari Asley ya. Kita coba dengar suaranya, perbandingannya kayak gimana ya. Jadi ingat ya, yang menentukan itu dari yang nonton video ini ya. Jadi kita tidak pernah menyarankan
harus pakai yang di mana. Kita coba lihat di modelnya ya. Lebih berat sih ininya untuk bobotnya ya. Lebih berat. Ya kurang lebih inilah. Kita coba pindahkan dulu ya. Kita coba pindahkan suaranya kayak gimana ya, biar ketahuan kualitasnya. Jadi nggak inilah intinya, nanti yang mau beli atau mau yang pakai yang tahulah ya kualitas suara kayak gimana. Kita langsung pindahkan bluetoothnya dulu. Ini bluetoothnya sih gampang sih, tinggal pencet dari sini, nanti kita konekkan ininya. Saya kalau mainkan lagu pasti dari ini ya, bluetooth ya, jadi biar ketahuan langsung kualitasnya kayak gimana. Nah ini untuk yang Empower 4 ya. Cik, 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 halo, satu dicoba, satu, cik. Hey, satu dua halo. C C halo, satu dicoba, tes dicoba, halo satu. Halo satu dicoba, tes satu. Gimana suaranya ya? Halo satu dicoba, tes dicoba. Seperti biasa ya, kita coba apa, memberikan ulasan sedikit ya mengenai produk perbandingan power mixer untuk kali ini ya. Kalau secara apa sih colokan-colokannya, fungsi-fungsinya itu yang membedakan itu pasti yang pertama dari auxiliary-nya ya. Di Empower ini ada auxiliary-nya. Dan ini colokan di input outputnya untuk CD tape ya. Itu yang perbedaan mencolok ya. Dan perbedaan dari main outnya juga ya, berupa Canon XLR. Kalau di sini cuman main outnya dipakai 6.5. Perbedaan lainnya dari segi tombol mute-nya. Ini pakai tombol mute, di sini masih polos. Tapi di sininya yang membedakan juga dari segi tombol pad-nya. Jadi kelebihan di Studio 4 di tombol pad-nya ini untuk mengendalikan feedback dari suaranya. Ya. Di lain sisi dia ada perbedaan di colokan sini. Untuk Canon Multi, kalau ini Canon biasa. Perbedaan lainnya lagi dari Phantom 48 volt. Perbedaannya lain lagi ada di tombol solo juga. Itu tombol solo untuk pengirim sinyal dari per channel ke phone headphone ya. Jadi dari ya seperti kita lihat perbandingannya ini ya. Kita lihat itu lumayan banyak perbedaannya lah. Dan baik lagi sekarang untuk yang memakainya ya, yang memakainya, yang usernya kira-kira mau milih di Studio 4 ataupun di Empower 4 dengan power yang sama, dengan kualitas suara yang hampir sama juga ya, kurang lebih ya beda-beda tipis 11-12 lah ya. Oke, terima kasih untuk konten video kali ini ya, yang saya akan share info buat semuanya ya. Salam God bless. Bye bye.